Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tojen Channel. Kali ini aku membahas tentang ragum atau catok yang salah satu peralatan yang harus kita miliki di bengkel motor. Ini ragum atau catok ini saya buat sendiri. Ini total biayanya rakit sendiri kurang lebih 200.000. Dengan buatan sendiri. Ini kalau ini besi bekas atau as roda belakang Supra. Ini saya buat dari dongkrak bekas juga. Saya beli di barang bekas itu waktu itu. Ini ragum ini saya sudah pakai sudah kurang lebih 7 tahun. Dia bisa sampai ke keluasan anunya bisa sampai 20 cm, 30 cm. Rakit sendiri. Ini cuma ini untuk sementara papang. Kalau tanpa ini rasanya agak kurang maksimal kita punya kerja atau kurang ya serba kekurangan lah apabila kita mau memotong besi, mau potong apapun, mau kita bor, kita bor, kita catok atau kita ragu, kita catok. Istilahnya kalau ada ragum ini pekerjaan kita dipermudah. Oke, sekian kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata tidak berkenan di hati, mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan di share, dan juga di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.